Sahabat Erlangga, tadi kita sudah menyaksikan banyak sekali perform yang luar biasa ya dari para pengisi Betul acara kita, sekali. Zul. Nah sekarang kita ingin ngobrol-ngobrol nih bersama salah satu juri kompetisi cover lagu nasional. Beliau adalah seorang penyanyi profesional yang telah mendapatkan berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Tahu gak siapa? Pasti tahu dong. Siapa lagi kalau bukan Bung Harvey Malaiholo. Halo, apa kabar Bung Harvey dan Bung Purwacaraka? Kabar baik, sehat-sehat. Hai Bung Harvey. Sehat ya, harus sehat loh kalau sekarang ya. Bung Harvey ya. Kalau nggak sehat, nggak bisa tampil nih saat ini. Bung Harvey, ini kan banyak peserta yang luar biasa keren-keren dan juga bagus-bagus nih. Nah ini sebetulnya gimana sih kualitas para peserta kompetisi cover lagu nasional, Bung Harvey? Di tengah-tengah pandemi seperti ini, yang kita rasakan itu sangat perlu ya. Festival seperti ini, di mana lewat festival ini kita bisa memperkenalkan kepada anak-anak kita lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu daerah yang syarat akan pesan-pesan kebangsaan sekaligus mempertebal rasa cinta mereka kepada bangsa dan negara kita Indonesia lewat seni dan budaya. Nah untuk peserta-pesertanya menurut saya luar biasa. Tetapi saya percaya memang Indonesia kalau bicara mengenai penyanyi itu regenerasinya cepat sekali, sehingga anak-anak SMP, anak-anak SMA yang saya dengarkan, para finalis itu luar biasa, tekniknya hebat, lalu penghayatannya juga hebat terhadap lagu-lagu yang bertemakan kecintaan terhadap Indonesia. Saya sangat terharu mendengar anak-anak ini bernyanyi, dan sekali lagi selamat untuk para finalis. Festival Indonesia menang, gitu aja. Ya, ini ada nggak sih Bung kriteria ya. Khusus untuk menjadi juara di kompetisi cover lagu nasional ini? Ya, saya khususnya ingin mengapresiasi penerbit Erlangga yang sudah menyelenggarakan acara ini, karena saya menganggap acara-acara seperti ini itu sangat diperlukan di dalam kondisi bangsa saat ini, dan saya berharap bahwa output atau hasil dari video-video ini dapat mempengaruhi banyak pihak, terutama anak-anak muda di dalam menyadari bahwa bangsa ini perlu dibangun, dipertahankan, dan dihormati sekaligus, dan bagaimana caranya kita tetap guyup, toleran, dan mempertahankan kesenian dan budaya Indonesia itu sendiri tanpa harus memasukkan budaya-budaya lain apapun bentuknya. Luar biasa, ini berarti intinya rasanya tuh nyampe begitu nih ya. Iya, sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu ya. Betul sekali, ini mendebarkan ini ya. Iya, mendebarkan banget, deg-degan gak? Deg-degan banget kalau saya. Saya juga deg-degan nih. Ini adalah pengumuman pemenang perlombaan kompetisi cover lagu nasional Senandung Cinta untuk Indonesia. Yang dibacakan oleh Novia Bahri. Sahabat Erlangga, ketemu lagi bersama saya Novia Bahmi. Nah, kali ini saya akan membacakan pemenang perlombaan kompetisi cover lagu nasional Senandung Cinta untuk Indonesia. Seperti apa penampilan para peserta kompetisi cover lagu nasional Senandung Cinta Indonesia? Ini dia. Terus berlalu, tiada per. Susah hati aku jiwa raga aku kasih tenaga banyak biarkanlah dalam dada semangat biarpun saya Wow keren banget video-videonya. Luar biasa, aku jadi ingat waktu zaman dulu ya, aku juga sering ikut kompetisi kayak gini loh. Oke, yang pertama, kategori pelajar SMP atau MTS. Juara ketiga, selamat untuk Anak Agung Ayu Indira Maharani. Selamat. Juara kedua, jeng 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 jeng, semuanya pada tegang nih mukanya nih.
Selamat untuk Johanna Yosefa Sitorus. Selamat Johanna. Oke, ini dia nih, juara yang pertama, juara satu. Congratulations, selamat untuk... Siapa kira-kira? Francisca Serlita Kusuma.
pemenang pertama, Shirley. Congratulations, selamat untuk Shirley dan juga karena sudah menjadi pemenang, jadi Novia mempersilahkan untuk Shirley untuk mungkin ada yang mau disampaikan. Silahkan Shirley. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas apresiasi dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga acara kompetisi seperti ini selalu memberi semangat untuk terus belajar dan berkarya. Salam sehat selalu. Terima kasih Francisca, sekali lagi selamat ya. Oke, selanjutnya pemenang perlombaan kompetisi cover lagu nasional Senanduk Cinta untuk Indonesia kategori pelajar SMA atau SMK sederajat. Juara ketiga dari kompetisi cover lagu nasional Senanduk Cinta untuk Indonesia. Selamat untuk Nabila Widya Anggraini. Yeay, selamat Nabila. Juara kedua. Gimana nih ekspresinya? Deg-degan? Oke, langsung aja ya. Juara keduanya, selamat untuk Eko Ben. Selamat Eko Ben. Halo Eko Ben, selamat. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini yang di tengah berdoa banget ya. Kira-kira bisa masuk gak ya ke juara yang pertama? Langsung aja ya, kita bacain juara pertamanya siapa. Juara ke-1, selamat untuk Priscilia Kiansti Talubuan. Produk penerbit Erlangga untuk dapat naik atas panggung untuk menyerahkan hand bouquet dan juga giant check kepada juara pertama kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang pertama kita, Priscilia Kiansti Talubun. Luar biasa sekali, suaranya bagus banget ini ya. Bagus banget, dan ini kita sama-sama saksikan ya penyerahan giant check dan juga hand bouquet. Ini nggak sia-sia ya memang. Betul. Dan ya sebagai pemicu mereka ini ya. Iya dong pastinya. Terima kasih kepada Bapak Bambang Sutrisno sudah menyampaikan giant check dan juga hand bouquet. Baiklah, kami juga memberikan kesempatan kepada Priscilia untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin mengungkapkan kebahagiaannya. Silakan. Silakan. Saya berterima kasih kepada
pihak penerbit Erlangga, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Sungguh luar biasa bisa diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan pastinya yang terakhir saya akan berterima kasih kepada keluarga dan sekolah saya sama KIPK Grand Wisata yang luar biasa mensupport saya hingga saya bisa mencapai titik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekali lagi selamat untuk Priscilia Kiansi Talubun atas pencapaiannya. Dan tentu saja kami juga ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang yang sudah diumumkan tadi. Dan untuk info nama pemenang serta pemenang favorit bisa dicek di Instagram penerbit Erlangga di @bukuerlangga. Oke, nah sekarang kita akan menyaksikan performance dari Novia, James Adam, dan Five In dalam Satu Indonesiaku. Novia Bahmit, James Adam, dan juga Five In
Kita masih akan menyaksikan penampilan mereka, namun izinkan kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Erlangga yang sudah menyaksikan acara ini dari tadi nih ya. Iya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh bintang tamu dan juga juri yang sudah hadir di sini. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu VIP dan juga jajaran direksi penerbit Erlangga yang juga sudah hadir. Dan akhir kata, saya Zulfikar Nagy. Dan saya Intan Somadina pamit. Inilah persembahan terakhir dari James Adam 5 in. Dan tentu saja Novia Bahmi dalam Satu Indonesiaku. Silakan. Yeah.